Amerika Serikat kerahkan kapal selam dengan senjata rudal jarak jauh baru dengan hulu ledak nuklir kecil. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan pada hari Selasa bahwa pihaknya telah mengerahkan kapal selam yang membawa rudal jarak jauh baru dengan hulu ledak nuklir yang relatif kecil. Pentagon mengklaim hal itu untuk menanggapi uji coba senjata serupa oleh Rusia. Langkah ini adalah perubahan signifikan dalam postur pertahanan Amerika Serikat yang telah menimbulkan kekhawatiran bahwa hal itu dapat meningkatkan risiko perang nuklir. Para kritikus khawatir bahwa senjata nuklir kecil atau hulu ledak nuklir low yield akan lebih mungkin digunakan karena menyebabkan lebih sedikit kerusakan, sehingga menurunkan ambang batas untuk konflik nuklir. Namun Pentagon mengatakan sangat penting untuk menghalangi rival seperti Moskow, yang mungkin berasumsi bahwa hanya senjata nuklir besar yang menghancurkan secara massal di gudang senjatanya. Amerika Serikat tidak akan menanggapi penggunaan pertama bom nuklir. Penempatan hulu ledak berkekuatan rendah W76 adalah untuk mengatasi kesimpulan bahwa musuh potensial seperti Rusia percaya bahwa penggunaan senjata nuklir hasil rendah akan memberi mereka keuntungan atas Amerika Serikat dan sekutu mitranya. W76 memiliki perkiraan daya ledak 5 kiloton. Senjata ini dengan hulu ledak nuklir berkekuatan 455 kiloton dan 90 kiloton yang sudah dikerahkan di kapal selam Amerika Serikat. Hal itu dipaparkan pakar senjata nuklir William April dan S. Christensen. W76 juga lebih kecil dari 2 bom atom 15 kiloton dan 21 kiloton yang dijatuhkan pasukan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki.